Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wadaka mutafa'alun tafa'alu la tatafa'alu mutafa'alun Ah.
Mala utamelu, ini kapan kelarnya kayak gak makan. Ya, halo. Wah, ini ada kumisan lagu pang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Baik, sebelumnya kita baca umul kitab suratul Fatihah, kita khususkan, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, para muallif, para musannif, leluhur kita semuanya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semua. Terkhusus untuk para donatur al-aziz, terlebih yang sedang naik haji ini, ya Bib Ahu Bocan lagi haji nih bersama keluarga dan rombongannya. Kepada semua donatur, alhamdulillah tadi sore saya di WA sama temen, nah baru dapet sapi tambahan satu lagi, alhamdulillah, dari Mas Alfa Pasar Kecapi. Mudah-mudahan usahanya dikasih kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiil Mustofa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati Sultanil Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirral ajr san jami'i wali sanga san bakhulin bangalan Madura Basim Masari Jombang ya Bawab Hasbullah ya Abdul Rahman Wahid Mbak Hamid Pasuruan, Mbak Asad Samsul Amin Sidubando, Mbak Selaga, Mbak Surga Surgi, Mbak Khotam, Mbak Gede, Mbak Sakarudin, Mbak Soleh Semendi, Pasuruan, Husan Ilaro, Habib Soleh Tanggul, Wa Ilaro, Kiai Masjidik Jember, para sesepuh, para kiai Jawa Timur dan sekitarnya, Wana Khusu, Husan Ilaro, Kiai Maksum, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Maimun Zuber, Rembang, Husan Ilaro, Mbak Ahmad Mutamakin, Mbak Abdullah Salam, Mbak Sal Mahfud, kemudian Mbak Yai Muhammadun Pondoan, Ki Abdullah Rifai, Bu Haji Nyai Salamah, semua guru-guru yang ada di Pati, Hadin dan sekitarnya, Husan Ilaro, Mbak Yasin, Mbak Basir Bareng, Mbak Radin Asnawi, Ki Radin Hambali, Husan Ilaro, Ki Arwani, Ki Turehan, Ki Makmun, Ki Ali, Ki Anwar, Ki Fatoni, Kudus, semua guru yang ada di Kudus, Husan Ilaro, Mbak Soleh di Arat Semarang, Syekh Jumatil Kubro Semarang, semua ulama-ulama yang ada di Cirebon dan sekitarnya, Husan Ilaro, Syekh Yusuf, Ki Yusuf Taujiri Garut, Ajengan Khair Afandi, Ki Ruhiyat, Ki Ilyas Ruhiyat, Tasikmalaya, Husan Ilaro, Mama Falak Bagintongan, Husan Ilaro, Aang Noh, Kiamat Syatibi, Cianjur, Syekh Nawawi, Banten, Abu Yadim Yati, Banten, semua ulama-ulama paku bumi yang ada di Banten dan sekitarnya, semua ulama yang difatihai oleh guru-guru kita yang ada di Jawa dan Madura, yang ada di Mekah dan Al-Madinah, yang ada di seluruh alam, nafa'anallahu bi'ulumihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ola, sekarang kita lanjutkan halaman 69 ya. Yang B sekarang. Ini ngebut dikit nih biar soalnya 69 ini lama banget ini. Lah kemarin kan cuma dikit itu, buat doa doang itu kan, sambil faidah kan. Cuma seperapat itu. Bismillahirrahmanirrahim, faidatun ay hadhihi faidatun. Bermula ini itu ada satu faidah. La yujabu, nah ini ada kaitannya dengan yang kemarin masalah 9 itu. Tolab 8 sama nafi
19 masalah. Layu jabu, tidak dijawab apa asyai'u, sesuatu, pertanyaan berarti, bukan, maksudnya pertanyaan itu kan bukan pertanyaan-pertanyaan biasa ya. Maksudnya kemarin itu kan 8 masalah kan, amar, nahi, doa, istifham, irad, tahdzir, tamani, taroji, sama nafi kan 9 itu. Nah 9 masalah itu kan mempunyai jawab. Nah itu maksudnya, itu ada kaitannya dengan itu. Layu jabu, tidak dijawab apa asyai'u, sesuatu, al-wahidu, yang satu, dijawabaini, dengan dua jawaban. Maksudnya ai la yakunu, tegasnya tidak ada, liwahidin, bagi satu, minal asyai, dari perkara-perkara, atis-ati yang 9, apa yang la yakunu, jawaban, apa jawabani, apa dua jawab. Nyambung kan nih? Kemarin kan dibahas kaitannya fa jawab dan waw ma'iyah, itu kan bisa menasobkan fi'il mudhari, oke. Itu kan harus jatuh atau didahului oleh pertama nafi murni, yang kedua adalah tolap. Nah tolap itu isinya ada 8. Nah itu yang kemarin murwan hawat ung wasal warid li hadihim tamanni taro tamanni warji kada kan nafiu kot kamula, kan itu kemarin kan itu 8 plus nafi berarti 9. Nah itu loh, itu kan mempunyai jawab. Nah perkara-perkara yang 9 tadi itu enggak boleh ada jawabannya dua sekaligus. Itu maksudnya la yujabu asyai'ul wahidu bijawabaini, sesuatu yang satu, mulai amar, nahi, doa, irad, tahdzir, tamani, taroji, nafi, kan 9 poin itu. Nah itu tidak boleh dijawab dengan dua jawab sekaligus. Nyambung. Nah la takulu, tidak boleh berkata siapa kamu masalan, seumpama ai masaltu masalan, i'tini, nah itu kan i'ti itu kan syarat fil amar maksudnya, oke, datanglah kamu ni padaku, kalau kamu datang kepadaku, fa'ukrimaka fa'utiyaka, nah itu enggak boleh, fa'ukrima, maka memuliakan siapa saya kepada kamu, fa'u'tia, maka memberikan siapa saya kepada kamu, ala an-nasani, atas sesungguhnya lafaz yang kedua yaitu fa'u'tiaka, laisa itu tidaklah ada apa sani, ma'tufan itu yang diatofkan, alal awali atas yang lafaz yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Fa'ukrimaka, maka diperhatikan alal awali atas lafaz yang pertama. Kalau ini kan gak, memang udah gak dibahas, itu kan syaratnya. Ngerti maksudnya? Lah fa'utiyaka jawab yang pertama, fa'ukrimaka jawab yang pertama, fa'utiyaka jawab yang kedua. Nah tapi itu aja dibaca terus. Kalau dianggap lafaz yang kedua yaitu fa'u'tiaka itu enggak diatofkan kepada yang pertama yaitu fa'u'krimaka, bal jawaban, bahkan itu jawab mustaqilan yang berdiri sendiri, lidzalikal wahidi, terhadap itu syarat yang satu, ya syarat itu maksudnya tolap, yaitu amar kalau nisbahnya, contoh i'tini kan berarti amar kan gitu. Nyambung kan? Gitu loh. Minal asya'i tis'ati, dari perkara-perkara yang 9. Udah segitu dulu. Wakau, saya rasa nyambung nih, perhatikan. Umpamanya ada kalimat begini. I'tini. Oh. Datanglah kamu
Ini kan fi'il amar ikti. Ini padaku kan maf'ulnya. Fa'ukrimaka. Berarti kan. Ini kelihatan kan ini sebetulnya baru. Jadi kecil. Fa'ukrimaka. Maka bahwa memuliakan siapa anak kepada kamu kan gitu. Nyambung nih. Ini udah benar ini. Tapi umpamanya ditambah satu jawab lagi. Fa'u'tiaka. Maka gua kasih duit lu. Oh kan gitu. Fa'u'tia. Maka memberikan duit siapa saya kepada kamu. Nah umpamanya fa'u'tia ini sengaja dibuat jawab yang kedua. Kan jawab yang pertama fa'ukrimaka. Oke nyambung. Kemudian jawab yang kedua fa'utiaka. Ini enggak boleh. Jadi satu fi'il amar dengan dua jawab itu enggak boleh. Itu maksudnya la yujabu asyai'ul wahidu bijawabaini. Nah nyambung nih. Tapi kalau niatnya fa'utiaka diatofkan, berarti kan beda. Kalau fa'nya dijadikan fa'atof bukan fa' jawab, artinya fa'utiaka diatofkan kepada lafaz fa'ukrimaka, enggak jawab sendiri, itu boleh. Nyambung kan? Tulisannya sama. Tapi kalau diniatkan ini jawab yang pertama, jawab awal, fa'utiaka jawab yang kedua, nah ini enggak boleh. Gitu loh maksudnya. Nyambung. Tapi kalau diniatkan fa adalah atof, huruf atof, kemudian u'tiaka diatofkan kepada ukrimaka, itu boleh. Nyambung ya. Udah pi, jangan mangap mulu lu. Ntar belak lu telan rolodan lu. Olah. Oke nih nyambung. Nah ini ini penting. Saya ngerokok sukun jadi batuk mulu ah. Berdendir. Oke lanjut. Udah paham ya? Perhatikan. Nah, waqauluhu ta'ala, dan bermula firman Allah ta'ala. Nah ini kesannya ada dua. Dalam firman Allah ini kesannya ada dua jawab. Cuma enggak. Yaitu ayat fatatarudahum fatakuna minadzalimin. Fatatruja, maka menolak siapa kamu hum pada mereka. Fatakuna, maka jadi siapa kamu itu minadzalimina, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, wa qauluhu ta'ala fatatrujahum fatakuna minadzalimin, laisa, itu tidak ada apa qauluhu ta'ala di artinya benar. Nanti supaya kalian mutolahnya benar. Laisa itu tidak ada apa qauluhu ta'ala, tidak ada itu min babil ityan, dari bab mendatangkan, li syai'in terhadap sesuatu, wahidin yang satu. Maksudnya sesuatu yang satu yang kemarin. Amar, nahi. No Aldi ngapain? Ngaji baru narik udah celeng ya. Emang lu lapar belum makan? Udah. Nah, kalau belum kan semen banyak, Bal. Wah lah, gak usah banyak-banyak, sendok aja kok cukup. Apa lu pil, mau? Ini mpok lu gak ngaji. Nah itu maksudnya bijawab ini dengan dua jawab. Nah perhatikan, bal qauluhu ta'ala, bahkan bermula firman Allah ta'ala. Itu kan ayatnya tadi kan fatatrujahum fatakuna. Kan kesannya ada dua jawab. Bukan. Bahkan firman Allah ta'ala yaitu ayat fatatrujahum, yaitu ayat fatatrujahum, jawabun itu jawab. Perhatikan, lin nafi terhadap nafi, al-waqi'i yang terjatuh qoblahu sebelum ayat fatatrujahum. Fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala ini ayat sebelumnya ada ayat yang begini bunyinya. Ma 'alaika min hisabihim min syai'.
baru fatakuna. Oke, ma alaika tidaklah itu atas kamu min hisabihim, bermula menghisap kaum. Artinya yang benar itu bukan masalah gampang. Minnya min zaidah itu. Ma alaika tidaklah ada itu atas kamu min hisabihim. Min hisabihim, dari menghisap kaum min syai'in, bermula sesuatu. Nah, itu ada dua min ya, min yang yaidah, min syai. Kalau min hisabihim bukan zaidah. Ma alaika tidaklah ada itu atas kamu, tidak ada atas kamu, itu ta'aluknya kepada jar majrur juga, laisa alaika min hisabim, dari menghisab kaun, min syai'in, bermula dari sesuatu. Nah, itu ayat fatatarudahum itu jawabnya ma alaika min hisabi min syai'. Sementara wa qauluhu ta'ala, dan bermula firman Allah Ta'ala, fatakuna, yaitu ayat fatakuna, jawabun itu jawab, lin nahyi, terhadap nahi as-sabiqi yang terdahulu. Wahua, dan bermula nahyi as-sabiq, qauluhu ta'ala, itu firmannya Allah Ta'ala, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Wala tatrud, dan jangan menolak siapa kamu, alladzina, pada mereka, yad'una, apa sih, duduk yang benar, sila, dengerin aja ribet lu, yad'una, yang berdoa, yang mau menyembah gampangannya, siapa, alladzina rabbahum, pada Tuhannya alladzina, bil ghadati, dalam waktu ghadau, dalam waktu pagi, wal asyi, dan dalam waktu sore. Nah, itu kan ada dua ayat, fatatarudahum fatakuna, kan gitu. Kan itu ada dua jawab kan. Nah, itu bukan berarti dua jawab terhadap satu masalah. Tapi ayat yang pertama yaitu fatatarudahum itu jawab ayat yang bunyinya ma alaika min hisabihim min syai. Oke. Nanti dicari itu dalam surat apa itu. Kemudian ayat fatakuna itu jawabnya ayat wala tatrud, asalnya wala tatrud, karena bertemu dengan alladzina, jadi bacanya wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Oke, nyambung ya. Jadi kesimpulannya, kemarin dinyatakan 9 poin, yaitu amar, nahi, doa, istifham, irat, tahdzid, tamanni, taraji, plus 1 nafi, kan 9 poin. Itu masing-masing harus mempunyai jawab, tapi jawabnya cuman 1, enggak boleh 2, nyambung. Nah, itu yang harus garis bawahi. Lu mah kalau enggak serius enggak bakalan paham. Udah gitu aja. Sembarangan. Qala, berpendapat siapa, Az-Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari, wa yajuzu, dan boleh. Nah, ini menurut Imam Az-Zamakhsyari yang mengarang tafsir Al-Kasyaf, tafsir bab, terutama bab lughat, bab bahasa, dan bab tarkib. Imam Az-Zamakhsyari itu ulama yang alim, tapi dalam bidang nahwu sorob, dan termasuk lughat atau bahasa. Berkatanya begini, wa yajuzu, dan boleh, apa ayyakuna, apa bahwasannya ada, apa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fatakuna, yaitu ayat fatakuna, atufan, itu diatufkan, ala qaulihi ta'ala, atas firmannya Allah Ta'ala, fatatarudahum, yaitu ayat fatatarudahum. Kalau menurut Imam Az-Zamakhsyari begitu. Ala wajhi tasabbubi, atas alasan tasabbub. Tasabbub itu sebab akibat, saling menyebabkan itu loh.
Orang makan ya akibatnya kenyang, kan gitu. Kalau orang kenyang akibatnya tidur, begitu bangun tidur berak, udah kayak riuk begitulah. Loh iya kan? Apa yuk? Enggak emang. Lah itu semua orang kok begitu yuk. Lapar makan. Habis makan mangap-mangap, ngantuk, ya kan? Tidur. Ya kan? Habis tidur berak. Lah itu enggak riuk, enggak aska. Enggak boko ya begitu, apalagi boko. Wah. Keluar kalau berak keluar apa dia? Keluar buang, duar, 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 gitu kok. Eh kali. Apa, Bin? Lu ngantuk, Bin? Ngantuk, diri lah. Ah, enak aja. Siapa perempuan yang ngantuk? Mana Paija ngantuk? Mau gue suruh diri lu? Melek, enak aja tidur mulu ngaji ya, Pak. Oke. Li'anna kaunahu zaliman musabibun ala tarbihim. Li'anna kaunahu, karena sesungguhnya adanya orang zaliman, itu zalim, musabibun, itu yang menyebabkan alator dihim, atas ditolaknya mereka. Orang itu sebab zalim. Dengerin, ini alasannya Imam Az-Zamakhsyari. Boleh aja ayat fatakuna diatofkan kepada fataturuda. Kan ayat sebelumnya kan tadi wala tatru, kan wa ma alayka min hisabihim min syai wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi fatatrudahum fatakuna minadh-dhalimin, kan gitu. Nah, menurut Imam Az-Zamakhsyari boleh aja ayat fatakuna diatofkan kepada ayat fatatruda, karena itu adalah kaitannya tasabbub. Sebab mereka dolim, akhirnya mereka ditolak, kan begitu. Udah, biarin deh, Bal. Udah molor, biar nyampe Garut dia. Iya kan? Belum makan kali dia. Ini Apri kemana? Saripin. Ada gak tadi? Meriang. Alah, sejak kapan sih Apri gak meriang? Itu kan seminggu bisa 5 kali. Ngaji cuma 2 malam. Iya kan? Biasaan cemen. Lu gak meriang? Kan parah, lu gak meriang? Meriang aja sekalian. Masukin tong sampah. Bisa diangkut ya sekalian. Lah iya kan? Masa kalah sama boko? Boko yang batuk-batuk aja, batuk emang ya toko. Lah iya. Apa Ndre? Lu gak meriang Ndre? Di? Lu biasanya nih ya? Kalau yang laki Adi, Andre ya. Dikit-dikit meriang, lu udah kering korengnya? Udah. Kalau masih belum kering gampang. Jemur. Oh. Kan korengnya belum kering kan? Dijemur kan kering gitu. Oke nyambung ya. Ya pendapatnya Imam Az-Zamakhsyari benar juga. Begitu loh. Oke titik, udah. Lanjut, biar kelar ini. Titimmatun. Itu boleh titimmah, boleh tatimmah. Bermula ini itu penyempurna. Ya tamat itu. Kola. Kalau lu pengen tahu definisi titimmatun, tatimmatun, maka kadang-kadang kalian perlu berselancar membaca apa namanya kitab-kitab syarah. Nah kan kalian yang gede-gede itu punya kasifatu saja, syarah safinatun najah, itu syarahnya penting. Baca. Kalian ngaji fathul qorib, beli kitab apa syarahnya itu bajuri, syarah bajuri 2 jilid ya, sama jalalain itu gedenya. Itu kalau lu pengen alim seperti itu, lu ngasih Fathul Mu'in, beli I'anatut Thalibin. Nah kalau takrib sarahnya banyak, salah satunya adalah Al-Bajuri, ada juga Kifayatul Akhyar, Bisharhi Ghoyatul Ikhtisar,
Kan nama takrib memang itu. Dua nama. Ada apa namanya? Fathul Qorib, ada Ghoyatul Ikhtisor. Nah, kalau takrib dinamain Ghoyatul Ikhtisor, syarahnya namanya Kifayatul Akhyar. Loh, saya udah baca semua kitab yang barusan saya bahas, termasuk Sawi ini. 4 jilid, baca udah kelar. Kalian pikir saya gak butuh buku? Ya, sembarangan. Nah, baru kalian paham ini bacanya apa, tatimatun apa titimatun. Boleh dua, itu penjelasan dalam kitab-kitab syarah. Begitu loh. Kola berpendapat siapa pengarang kitab Al-Minhalus Sofi, Fil-Minhalus Sofi, dalam kitab Al-Minhalus Sofi berkatanya begini, titik dua kalau kitab modern, wadu'ufa izmaru an, ini lain poin, ma'abako'i amaliha, wadu'ufa dan lemah apa izmaru an, menyimpan an, ma'abako'i amaliha, serta tetapnya, udah Siti disimak, gak usah coret-coretan, buang kertasnya, ngerti, lihat kitabnya dan nyuruh sendiri cengar-cengir. Ma'abako'i amaliha, serta tetapnya amalnya an, biduni hadhil umuri, dengan tanpa ini-ini perkara, al-mutaqaddimati, yang telah lalu. Maksudnya, perhatikan, udah tanggung dah, li'annaha, karena sungguhnya an yang tidak bareng sama 9 poin tadi, amilun itu amil, do'ifun yang lemah, layakwa yang tidak kuat, apa amil, alal amali atas amal, ma'akhadfihi, serta membuang, gampangannya an, illa biqiyami makulihi alaihi, kecuali dengan adanya, atau maksudnya qiyam itu berdiri, itu maksudnya adanya yang diucapkannya amil alaihi, an alaihi atas am, apa alaihi atas mudore, wa inna ma wujida, maksudnya udah segitu dulu dah. Perhatikan, kan kemarin disebutkan, perhatikan jangan meleng, kemarin disebutkan bahwasannya an menasobkan fi'il mudhore, sementara annya wajib dibuang. Kan kemarin ada 6 tempat, ingat gak? Ini kembali ke pembahasan awal, yang kemarin berarti mulai halaman 65. Wasani itu matud maru'an ba'da wujuban sitatun kai, kan pertama kai kemarin, kedua lam juhud, oke, dan seterusnya lah, iya kan, kai lam juhud au, iya kan, atau dan seterusnya. Ini kan yang wajib, annya wajib dibuang, yang sebelumnya lagi, nah itu kan dibuang tapi hukumnya jawas, dulu maksudnya. Kalau ada an yang menasobkan fi'il mudhore tapi tidak didahului dengan syarat-syarat kemarin, maka terhitung lemah, nyambung gak? Paham ini? Nah itu maksudnya. Jadi harus sesuai itu, kalaupun ada terhitung lemah. Wa innama wujita, dan bahwasanya ditemukan apa al istiqra'u, tulis yang benar, apa al istiqra'u penelitian, dimananya istiqra' semua dalam disiplin ilmu itu pasti ada istiqra', ada penelitian, ilmu fikih ada istiqra'. Imam Syafi'i berani menentukan perempuan paling sedikitnya haid sehari semalam, itu penelitian.
normalnya 6 hari atau 7 hari 7 malam. Itu penelitian. Paling lamanya perempuan men itu adalah 15 hari. Kalau kok lebih dari 15 hari masih men, dikategorikan darah istihadhah, darah penyakit itu istikro. Paham gak maksudnya? Tuh. Maka minimal suci perempuan dalam sebulan itu 15 hari. Karena maka kan waqalu tuhuri kan gitu kalau dalam bahasa takrib. Kenapa? Karena maksimalnya perempuan menstruasi itu adalah 15 hari. Normalnya perempuan itu suci dalam sebulan itu 24 atau 26 23 hari. Karena dikurangi 6 atau dikurangin itu 7. Paham itu? Maksimalnya perempuan itu suci itu 29 atau 28. Nah, tergantung harinya, tergantung bulannya. Kan bulan Qomariyah itu cuma 29, kalau enggak 30. Enggak ada 31. Nyambung itu. Lu pemahaman seperti itu kan pemahaman wajib. Paham maksudnya? Wah, Bapak kok hafal? Maka memang itu ilmu wajib yang harus dipahas. Yang harus diketahui setiap individu muslim. Mau bangunin? Ngaji udah telat, ngantuk. Eh, cuci muka lu. Ngiler lagi. Oh bener lu. Terus ngapain? Alah, orang ngantuk ya alasan. Lu takut Don, emang Don? Wah, elah. Lu dipeledotin sama gendut. La ilaha illallah, dudut. Bismillah. Wah, ini macam-macam rasanya nih. Jamu ya Pak, jenis macam-macam. Ada 19 jenis ini. Mabuk lu kalau ngopi ini. Mau kong? Pingsan bisa lu. Wah, sembarangan lu. Iya kan? Kok silau banget sih? Wah, kocor kacamata saya tapi nyala. Oke ya, lanjut. Ntar dulu kacamatanya. Mana tadi? Oke. Fitil kalmawadi'i dalam itu tempat-tempat, yaitu tempat-tempat yang udah diteliti tadi kemarin jatuh pertama setelah itu loh yang halaman berarti 6 dari 60 yang pertama yang awal fal awalu khamsatun lamukai. Nah itu loh. Kalau kan itu halaman 62 berarti yang paling bawah. Itu kan paling bawah tuh. Wa ya lamukai. Iya kan? Nah itu kan fi'il-fi'il mudhari yang dibaca nasab dengan an tapi annya jawaz, boleh dibuang, boleh nongol. Nah, kalau yang kedua itu kan ada 6 tempat itu yang jatuh setelah au yang termasuk fa wau ma'iyah. Nah, itu kan wajib dibuang. Nah, selain itu bawahnya itu limunasib apa? Limunasibin terhadap perkara yang serasi wa ya munasib mafkudun itu ditiadakan fima di dalam tempat ada hal yang selain yang selain 6 dan 5 atau 4 itu ya selain tempat-tempat yang kemarin yaitu halaman 62 tadi setelah lamukai ya kan. Kemudian wau, fa, suma dan aua atau kan 5. Yang jatuh setelah 5 itu kan jawas. Ingat enggak? Lamukai kemudian wau, fa, suma dan aua atau ingat. Nah, yang 6 tempat itu kan berarti mulai halaman 65 itu wawujuban sitatun kae kan itu lam juhud setelah lam juhud hatta ya kan kemudian fa dan wau mai fa sababia dan wau mai maiana. Selain itu kok annya dibuang? Wah, itu langka sekali. Itu loh maksudnya, nyambung kan? Loh, ini kan kaidah
Lu kan kemarin kenapa sih? Kok ada an yang jawaz dibuang? Kemudian ada an yang wajib dibuang. Nah, fi'il mudhari'nya kan tetap dibaca nasab nyambung. Kok selain itu ada fi'il mudhari' dibaca nasab, an-nya enggak ada? Atau an-nya ada tapi dibuang, tapi selain yang itu, maka itu terhitung sangat langka, jarang. Udah, pil. Diam aja, dengerin. Gitu loh ya. Oke. Wafit tashili, dan itu tetap dalam kitab At-Tashil, bermula redaksinya, redaksi yang bunyinya, wala tunsabu an mahdhufatan, wala tansibu, wala tansibu an mahdhufatan fi ghairil mawadhi al-madhkurah illa, itu ada tuh ah. Wala tansibu, dan tidak bisa menasobkan apa an menasobkan fi'il mudhari itu maksudnya mahdhufatan khali dibuang fi ghairil mawadhi dalam selain tempat-tempat al-madhkurati yang telah disebutkan illa nadiron kecuali hale langka. Lah kok ada an menasobkan fi'il mudhari bukan tempat yang kemarin setelah lamukai, lam ta'lil, fa, wau, summa, au, a, atof, ya kan? Itu kan yang boleh dibuang. Kemudian yang enam itu adalah setelah yang 65 tadi, kai, kemudian lam juhud, kemudian hatta, kemudian hatta kan ada dua, ada yang bimakna ilah dan ada bimakna ilah, kan gitu kan, termasuk fa sababiyah dan wau ma'iyah, itu sangat-sangat langka, maka ini harus dikuasai betul, diinget-inget betul. Nah, belum lagi yang fa sababiyah dan wau ma'iyah kan harus didahului 9 poin tadi yang dirangkum dua masalah, nafi sama tolap, nyambung enggak? Ini kita diputar benar-benar supaya betul-betul menguasai, begitu loh. Nah, kalau lu enggak hafal benar, maka penting. Kayak maaf tuh aja, lu belajar bahasa-bahasanya yang benar. Ain aja, alhamdulillahirabbil alamin, itu hamzah. Alhamdulillah, maka disimak yang enggak ada waktu itu. Jangan pada mainan mulu. Ntar pokoknya saya simak benar-benar satu-satu dah. Oke dah, lanjut, biar kelar ah. Oke, wafil kiasi alaihi khilafun. Wafil kiasi, dan dalam kias analog alaihi atas keterangan ini, khilafun bermula khilaf. Kok dimasukkan khilaf? Wah, itu dimasukkan kias itu khilaf. Intaha telah rambung apa qauluhu fil minhal as-sofi. Wa fit tasrihi ma'taudih, dan itu tetap dalam kitab at-tasrih ma'taudih, itu nama kitab. Tulis yang benar, terus salah lagi. Ma bermula keterangan, mula khosuhu yang bermula kesimpulannya ma, itu wala yantasibul fi'lu. Walayan baru diartikan walayan tasibu, dan tidak menerima kebaca nasab apa alfi'lu fi'il mudhari bi'an dengan an mudmarotan hali disimpan fi ghairi hadhil mawadhi dalam selain ini tempat-tempat, yaitu yang tadi sudah dibahas itu, illa syadzan kecuali hali syadz langka kekauli ba'dihim, seperti ucapan sebagian orang Arab. Harokatin yang benar. Tasma'a bil mu'idi khairun min antarohu binasbi tasma'a. Makanya harokatin tasma'a bermula bahwa, gitu loh. Itu disimpan annya, kan enggak didahului apa-apa. Oke, itu termasuk langka syadz. Loh, tasma'a bermula bahwa mendengar siapa kamu bil mu'iti dengan Pak Mu'iti, khairun itu lebih baik min antarohu dari bahwa melihat siapa kamu hu pada Pak Mu'iti. Maksudnya begini,
lu denger beritanya Pak Muiji itu lebih baik daripada lu ngelihat. Nah, gua kan kemarin kecelakaan. Ya enggak? Lu kan lebih baik denger ceritanya aja lah daripada ngelihat kecelakaan lu, enggak tega kan begitu. Itu sama dengan begitu. Tasma'a bil Muiji itu tasma'a dibaca nasab sementara an-nya dibuang. Padahal tidak didahului oleh perkara-perkara yang kemarin dibahas. Ngerti maksudnya? Ini pembahasan syad langka nyambung. Ini kaidah langka sekali. Gitu loh. Kalau kalian hanya baca jurumiyah, gak bakalan paham. Apalagi ngajinya dibang cengar, cengir, kayak dapil. Iya kan? Ya udah, gak bakalan mudeng. Aska aja ditanya aja bingung. Iya kan? Lu kenapa gak cukur? Gak mempan rambutnya dicukur. Ngerasa jual ke anti solution lu. Nah, kalau anti cukur mahal. Ya, kayak Iqbal lo. Ya. Oke lanjut. Binasbi tasma'a dengan membaca nasob tasma'a. Biidmari'an dengan menyimpan an. Itu enggak benar. Maksudnya syad. Walladhi hasuna khadfu. Walladhi hasuna khadfuha min tasma'a dikruha. Maknanya waladhi hasuna khatfuha min tasma'a. Ntar dulu. Waladhi dan bermula pendapat hasuna yang bagus khatfuha itu membuang an min tasma'a dari tasma'a. Zikruha itu menyebutkan an. Pendapat yang bagus daripada membuang dalam lafaz tasma'a itu lebih baik disebut annya harusnya disebut bukan dibuang itu maksudnya waladhi khasuna khatfuha min tasma'a zikruha fi antarohu dalam antarohu wa qawlil akhar dan seperti ucapan yang lain khudhil lisa aitu qabla ya'khudaka tangkeplah siapa kamu alisa pada maling qabla ya'khudaka sebelum bahwa menangkap siapa maling kepada kamu binasbi dengan membaca nasab ya'khudha wa qira'ati ba'dihim dan seperti ucapan sebagian ulama bal naqdhifa bil haqqi yaitu ayat bal naqdhifa itu dibaca fa bukan fu itu maksudnya bahkan menuduh siapa kami bil haqqi dengan perkara yang hak alal batili. Oh, bal naqdhifu bil haqqi alal batili fayud mi ghahu itu loh yang dibaca nasab bukan naqdhifa tapi fayad mi ghahu binas bi yad mi ghahu dengan membaca nasab ayat yad mi ghahu wa qiraatul hasani dan seperti bacaannya Imam Hasan ta'muruni a'buda memerintahkan siapa kalian semua nih padaku a'buda bahwa menyembah itu a'buda dibaca nasab annya dikira-kirakan tapi sebelumnya tidak memenuhi syarat nyambung bin nasbi dengan membaca nasab fakhudifat maka dibuang apa an huruf an fihinna dalam itu ayat tasma'a ya'khudaka dan seterusnya tadi wal jami' dan bermula semuanya itu sadzun langka wadhaba dan berpendapat siapa al-kufiyuna lo ini jelimet bener lo ngajinya lo jangan kalian pikir gampang ini ruwet makanya kudu dimutola'ah wadhaba dan berpendapat siapa al-kufiyuna ulama-ulama kufah waman dan ulama wafako yang sependapat siapa manhum pada kufiyun minal basriyin dari ulama-ulama Basrah ila annahu pada sesungguhnya kejadian la yuqasu itu tidak bisa dikiaskan apa alaihi atas keterangan tadi syad yang tadi jadi membaca nasab fi'il mudhari dengan menyimpan an tapi yang tidak setelah lafaz-lafaz yang kemarin sudah dibahas jatuh setelah kai lam ta'lil au summa
fa atau kan gitu. Ngerti maksudnya? Nah itu udah titik intaha telah rambung apa kaulu siapa tadi? Kaulu sahib tasrih. Udah besok wal jawazimu. Udah gini kesimpulannya. Saya udah enggak nahan ngenceng ini. Kesimpulannya ini pembahasan nasab yang agak belakangan itu jelimet rumit membutuhkan pemahaman ekstra. Ngerti maksudnya? Lah kudu tetap harus rajin mutolaah terlebih perempuan. Perempuan kerja kagak ini kagak kayak tadi sore Mbak apa Alia lagi yang ngajak ngomong. Iya. Termasuk Bela yuk ikut-ikutan lu kuntet apalagi. Ya mulutnya begini, bahannya kayak curut. Oh no. Ya itu tuh. Ntar udah kecil gitu, sanggutin di pagar lu baru tahu rasa lu. Lah iya kan? Ngerti maksudnya? Nah ini kudu di mutola'ah. Supaya nyangkut, gak bakalan semangat kalian kalau gak ada partner. Maka ngaji taklim itu penting. Wa min ta'zimil ilmi, ta'zimu syuraka'i. Di antara menghargai ilmu, mengagungkan ilmu itu mengagungkan temennya. Temennya dihormati, jangan berantem. Ngerti maksudnya? Kalau terbangun komunikasi yang baik, maka yang terjadi ada mudzakarah. Apa lutung? Lutung kan? Nah iya. Lu nyambung ya? Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lahu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.